Hey guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ini kita bersama dengan Royal Alloy P180 ini kita nak pergi ride jauh sikit hari ni. Pagi macam cerah. Aku tadi dah isi minyak dekat Petronas ni guna settle. So aku nak tengok lah sebab nak reset minyak dia, aku kena tekan button dalam tu. Tu macam merah. Nak reset trip kan. So kita tengok minyak tadi tak penting pun. Actually tadi aku isi dalam 7 liter. Tank motor ni ada 10.5. Masih ada lagi 3 liter lah. Aku rasa motor ni dapat pergi dalam 2.5 lah. 2.5 ke 2.6 macam tu lah. Untuk full tank. Kita reset dulu trip. Nak tengok hari ni kita jalan berapa jauh. So okey lah. Nanti kita sambung guys. Aku dekat Erika Alam ni. Kita nak ke R&R Seremban. Tunggu member tu lah. Tapi memang campur-campur lah motor hari ni. Aku cakap bawa motor kecil-kecil je, semua dah bawa motor besar-besar kan. Tapi kita sambung nanti guys. Ciao. So kita dah sampai ke Seremban kat Petronas. Itu lah, dapat info seorang member tayar pancit. Dia tengah tunggu rescue daripada Faris. Lepas tu ada yang baru bangun lah. Biasa tu janji pukul 9. Tengok apa. So guys, ni tadi update. Ni lah owner. Motor tayar pancit tu tengah tunggu rescue dari Paris. So tinggal lagi 3 motor lah tak sampai. Lagi 2 tu motor besar. Paris bawa skuter kak. Hey, what up guys. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni kita nak ke Melaka. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji motor. Tapi tu lah, aku dengan Faris bawa skuter ni. Dia macam campur-campur hari ni. Daripada 150 ke 1000. So aku bawa DP180, Faris bawa 250. So ada S1K, ada Z750. Ya, ini motor vlogger juga, Zairi. Ni Alif Q50. On tak on? So kita akan ke Melaka. Kita akan exit simpang 4. Jadi kita akan regrow kat situ lah. So bismillahirrahmanirrahim, kita akan bergerak. Alright. So pagi ni kita memang meriah. Kita skuter trip. Tapi ada S1000 lah. Ada Z750, ada 636. Memang campur. Aduh, hari ni random gila. Alright, let's go. Pagi ni kita memang bercampur-campur gila motor. Penuh ni. Ada pukat ke lagi? Gaya macam ada pukat ke? Naiklah, saya set lah. Ada cuti mah. Sagat sikit. Macam tinggalkan aku Faris. Aduh, tahu lah. Pagi ni dah lewat gila baik. Ya doh. Ada 4 inline, ada 2 inline, ada 1 inline lah. Tapi diorang akan kena laju sikit lah. Sebab brother S1K ni aku tengok dia dah panas-panas lah dia punya engine tu. Dia dah kepak-kepak kaki dia. Laju je lah, siapa? Laju. Laju je. Sampai laju. Geng-geng ni boleh laju. Geng-geng ni boleh laju eh. So kita santai-santai pagi ni. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan semua urusan. Amin. Amboi, dia minta member tu belanja, Mat. Okey. Oi, semua dah berdesuk ah. Biarkan. Tapi kita bawa Royal Alloy. Kita bawa Royal Alloy ni dia tak nak laju kan skuter, bang? Betul. Nak laju. Dia skuter ni dia ada lifestyle dia. Dia tak boleh. Betul? Mana kau nak ikat bag kat depan je ni kalau bawa motor lain? Aku tak ikat, aku letak yang mak. Kita pemudahnya ada benda. Apa nama compartment ni? Floorboard. Floorboard eh? Ha, dia tempat kaki tu dia straight. Senang eh. Ini kan kalau nak beli beras senang tu. Beli beras bawa anak pun boleh berdiri. Alah mak, aku punya side mirror ni bergerak lah. Ha? Betul dia boleh bergerak? Tahu? Ha. Hei, time dia bergerak pula. So kita dah sampai kat tol simpang 4 ni. Berapa lama tunggu bro? 10 minit. Aku dengan Farid boleh max pergi dalam 1.10 je lah. Cepat lah, 6.36 ni. Aduh, kau belanja minum eh? Kau dah sidai kita orang sejam? Aku tank slap tadi. Oh, tu yang kau cakap tu? Haa. Mana? Tank slap. Depan ni kanan eh? Depan ni kiri. Oh, lalu depan motor. Depan motor kot. So, ada 7 biji motor. Dah
sampai Formosa. Sampai ke Formosa. Sampai ya, depan ni dah sampai tu, Formosa belah kanan. Oh ya. Yeah. Ke masuk kiri ah. Kau tutup baik ni signal. Signal tak tutup. Durian, durian. Oh ya, kau terbang lah belah kanan. Ya, okey. Ah ni ai Formosa belah kanan. Welcome dia buat apa? Dinner ini ya? Dia nak buat dinner kot. Bodoh ni Joker. Oh, ini view cantik tu. Ah, susahnya tak ada phone holder. Kena di ni eh, handman kena alert eh untuk handman kena alert lah untuk benda motor-motor macam ni. Sebab aku try letak quad lock lah, tapi dia punya side mirror ni kecil. Kecil sangat? Ha, dia punya ni nipis sangat, tak boleh. Tak jauh depan ni. Depan ni kiri? Depan ke samping? Tu dah dekat lah, dah dekat. Kedai dia dekat sempadan Tamping dengan Melaka. Ha ni dah sampai dah depan ni. Ya. Ya. Weh, kamera jatuh gila. Kamera jatuh. What the fuck? Kamera jatuh? Ya. Yeah. Kamera kau. Oh, lama. Sekejap. Weh, laju saya dia lari. Bangsat, aku banyak barang. Okey tak, lens? Kau ada pakai guard tak? Tak ada. Okay. Tak apa lah, halal. Dah dekat dah tu. Banyak juga kan hari ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Salah sikit lah ni. Dah nak sampai dah. Kasi tuntun. Siapa hon tu? Zairi. Okay, jom. Tampin. Sudah sampai Tampin. Kau tengok environment ni? Ha? Kau tengok environment ni? Ha? Sama macam dekat Krabi. Ya. Cuma wire. Bezanya, cuma bezanya wire ni kurang kabut. Ha, betul. Ha, dia terabut. Tu je. Dia orang punya wire ni huhara tu. Aku tak faham kan. Siapa yang jadi apa? Electrician kat situ. Kerja TNB. Ha, sebab dia orang. Dia orang bukan negara yang dijajah. Mana kedai dia? Kedai kelabu tu kan. Ha, ni depan ni. Ha, dekat sembok putih besar ni. Ha, awak atas dia. Mari kita tak parking lah. Oh, dia parking motor dalam ni. Mantap, 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 mantap. Tak yalah. Orang dah bagi signal kan. Mantap. Ni kalau bersih aku tak muat ni. Depan lah, kita ambil hujung-hujung lah. Halo, brother. Assalamualaikum. Okay, cakap sikit. Kita dekat mana? Kita hari ni dekat H2O. Dai Hydro. Ha? Hydro lah, H2O. Hydro. Ah, Hydro. Ah. So kita nak ke, kita dah sampai Tampin eh. Tampin. Star of the day. Lah, dia lah. So, kita dekat H2O. Kejap tu. Tamping ke Melaka? So, Tamping lagi 9 lagi. Tapi dia sempadan lah, sempadan. Sebab kampung aku ada sini. Naik sikit dah, sampai Melaka lah. Eh, boleh lah start. Tak, patut ada stand tak boleh? Aku dah pelik-pelik tu. Kejap. Jumpa lagi hari. Alright. My KL Roger lah. InsyaAllah. Rakam. No. Ya, yeah, betul. Oh, ya, ada lagu ah. Boleh buka lagu sih. Bas, sambil dengar lagu. Ha, ada apa cakap? Alright, so kita dah settle makan dekat High and Out ni. Ha, kedai brother ni, brother dia. Jap. Right. So kalau korang datang sini senang lah, nak parking motor. Right, memang ngam lah. Tapi masih ke depan lah, ni belakang. Ini ke betul belakang. So kita akan isi minyak dulu. Minyak. Then
Tadi dah isi dah dekat Metro Transit, isi lagi. Alright. Apa benda tu? Tak, beg dia tadi yang dah buka tu. Alright, jalan tu. Okay, right there. Kita bagi dia orang jalan dulu. Okay, dah. Thank you. Okay. Okay, titi. Lalu titi. Wow. Oh, pick up dia ada je. Haa, tapi buka ni senang. Settle. So, kita pakai settle macam biasa. Ah, Petronas tak nak apa-apa ke? Kita orang dah pakai ni, settle ni, promo ni. Cik. Ah, bagilah apa-apa ke Petronas brand eh. Petronas brand minta minta ada awareness, kita bagi kali promo ni, settle ni. Aku siap buat satu video untuk ni, isi minyak guna settle. Aku rasa balik kan kita boleh isi last kali. Lepas tu jalan lah. Alamak, tadi aku tak reset lah bang. Tak apalah. Ya, aku pun naik. Tapi aku dah dapat dah full result dia. 250. Tu je orang nak tahu kan nak exact pun kan. Kalau kunci dia nipis. Spider tu. Eh, bodoh tak bijak. Ada dia dah tau. Patient dia. Dah, aku seorang je isi. Oh, dengan tu. Si Ninja. Dengan S1K. Asyik benda mata ni. Penuh ke kepala aku. Kau buat apa? Gila. Alright. Semua dah lepas eh. Okay. It's time to pergi ke mana ni? Didi. Didi. Ya, sebab kita tak jadi ke Melaka kan. Sebab memang tak kena lah. Kalau ada geng sedikit masuk Melaka tau tu, aku rasa dia orang petak lah. Dia akan petak tiga segi bulat semua dia keluar. Semua bentuk lah, hexagon, pentagon, blokokon semua habis dia keluar semua. Tapi unik dia ni minum kabar kan, sebelah kiri. Oh nak worry lah, kita ni kalau duduk ni 9 minit ni lah. Apa ajang? Janganlah kau bisa. So kau jap lah. So far tadi kita dah makan dan perjalanan lebih kurang dah 100 kilo eh. Plus minus lah 100 kilo. So far motor ni capable lah untuk jalan jauh. Aku rasa lah motor ni kalau jalan kampung dia lagi best daripada jalan highway. Sebab kau tak perlukan power yang lebih-lebih. Dalam 90 cruising, 60 macam ni dah. Betul. Aku rasa sedap lah. Dia kalau highway tadi kita orang bawa tu macam dia macam ada something yang kurang tau. Dia macam dia macam tak ada benda dah. Yang tu buka depan. Suruh Zairi tembak ke Teluk Kemang lah. Ke Teluk Kemang. Ayah lah, ikut je lah. Boom. Oh, lanjut. Kenapa lanjut tu? Lari. Lanjut eh. Buat belanja lagi. Ini belanja, aku tak boleh. Penuh eh korang eh. Aku nak juga putih je. Tampil esok. Oh ni lah dia Loma Salai yang famous tu. Beratur mak. Gila. Beratur lah tangga tu. Tak larat lah. Kena datang pagi lah. Ni timeline sini. Dia macam kita pergi ke rumah salah ya tu lah. Pertelah lah sampai lah. Lambat-lambat beratur lah. Kita tak okey lah. Okey tu kita lambat sikit je. Kau 11, 10 sampai. 10 penuh. Apa ya? Ha? Dengar tak suara dia? Oh. Siapa? Kira Syaf tengah borak dengan Alif lah. Oh, ya. Dia member relax ya? Tadi aku pergi mak. Respon sikit dia. Okay. Angkat tangan. Cakap lah. Angkat tangan.
Dengar. Kau ada pegang handphone lah, apa lagi aku boleh buat? Tak ada phone order. Renan tolong eh. Aku hari ni ditempatkan phone order, kau tak ada macam-macam kejadian ni, kau tahu tak? Tak, bening kepala tu. Aku dapat tu satu brand tu. Haa, so saya mirror pun dia tak lepas sebab terlalu kecil. So, Royal Lala punya kena ada satu benda outstanding lah. Haa, bukan pun aku tu. Okay, jangan dalam. Pasir. Gerak dia tayar. Estate ni, pasir ni gimana kan? Pasir ni sudah senario tu. Dia kalau senario, kasi angkut dia ke kepala. Awas. Lampu. Kau cukup GoPro dulu. Kau GoPro. Lain jalan tak tu, kalau kau perlu salah, betul pula tu. Tak lain kau dengar ni tu. Tahu tak duduk, kalau kena orang kan bawa. Bisa tu. Yang penting nak kena kena tu. Kalau kena tu sesuai ya. Kena kena. Ini macam hari ni, hari tak santai. Ini baru betul santai. Ada kambing, terjadi. Oh, ada apa ni? Kambing! Dekat metal ke? Pelapak dia, kambing dekat metal. Dulu kenal viral orang pergigit buat kepala kambing. Ada? Aku tu. Pergigit je buat kepala kambing? Gila babi. Ingat dia buat rala. Sekarang ni kita meneruskan perjalanan ke Lubuk Cina, lebih kurang dalam 8.3 kilo. Kita akan ke Road 5. So Road 5 ni ke mana ya? Lembu banyak gila. Kau kan lembu pun kau takut. Tak ni betul lah. Terkejut bodoh. Kita lebih santai-santai. Kau terjun pun nak sangkat je. Kau gontok dia tu. Kena hulung lah. Aku tawang kau sekat tu. Ini besi tu lagi. Kita nak ke Linggi-Linggi. Lobo Cina. Tak puan dulu kan tu? Tak, aku pun nak on dulu kamera ni. Nanti kita